duduk, eh, siapa duduk luar kemah ada wala on eh. Kecuali abang-abang polis. Terima kasih. Baik, yang berusaha Dato' Haji Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Ahli Majlis Pimpinan Keadilan Pusat, siapa lagi pimpinan yang termaaf tak pernah nampak di luar, yang berbahagia Datin Haji Faizah Arifin Naib Ketua Wanita Keadilan Pusat, yang berusaha Ustaz Firdaus, mantan ahli parlimen jerai. Tidak, pakat bagi yang full lah. Turut bersama dengan kita pada malam ini. Apa yang mana? Jadi saya kira sebelum kita mulakan acara kita pada malam ini, saya nak persilakan bekas ahli parlimen jerai. Dulunya beliau ini ahli parlimen yang lambang bulat. Sekarang dah bersama dengan kita. Datang dari jauh. Dari utara tanah air, saya persilakan Ustaz Firdaus untuk mulakan acara kita pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang bahagia saudara pengacara majlis, dihormati seluruh kepimpinan termasuk penceramah-penceramah di kalangan menteri dan timbalan menteri, seluruh pengundi-pengundi yang kita kasihi, 06 Kolam Kubu Baru yang akan memilih pada Sabtu ini, rakan-rakan daripada keselamatan dan peniaga seluruh yang hadir yang berada di sekitar pekarangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada anda semua, jentera kejentera perpaduan, dari parti-parti perpaduan, kerajaan perpaduan ataupun kita yang hari ini yang berkampung semenjak sebelum penamaan calon sampailah insya-Allah hingga hari mengundi hari Sabtu yang akan datang. Ya, pastinya kita mahukan kekalkan kemenangan di N06 Kolam Kubaru. Ini tuan-tuan sekalian, kenapa kita hadir, kenapa kita perlu kepada maklumat perkongsian isu-isu berkaitan dengan politik, khususnya kita kerajaan perpaduan ini, yang ini sentiasa dicemburui, yang sentiasa dipertikaikan, sentiasa menjadi perbincangan hangat di media sosial dan sebagainya. Tak lain tak bukan kerana kita berjaya menjadikan Malaysia makin hari makin semerbak, harum semerbak. Namanya, kehebatannya dan juga diyakini oleh pelabur-pelabur, oleh masyarakat dalam dan luar negara, hasil daripada kesungguhan, ketelusan untuk kita bangunkan negara kita ini. Antara itu sekalian, perkara yang besar yang kita dapat jayakan dalam tempoh masa setahun atau dua tahun ini, kita cuba memastikan ketidakketerisan. Mana kita menyamakan dana, mana-mana semua negara yang akan selamat apabila tidak berlaku ketirisan. Apabila kita menutup semua ruang-ruang salah guna kuasa, salah guna kewangan negara. Apabila kita berbelanja dengan himmah, dengan benar dan tata kelola yang baik, sudah pastilah imbuhan itu akan balik kepada rakyat yang ramai ini. Maka sebagai sekalian, apabila permulaan daripada awal lagi, antara yang mereka minta adalah selara gaji baru yang diumum baru ini oleh PMX pada 1 hari bulan Mei lepas, yang pastinya kerana apa? Kerana kita yakin dana negara makin hari makin hebat, makin hari makin bertambah sihat untuk kita agihkan kepada rakyat dalam berbagai cara. Sama ada kenaikan gaji, sama ada imbuhan pulangan bentuk bantuan, sama ada tabung-tabung yang diadakan untuk memberi keselesaan kepada rakyat Malaysia ini. Ini politik yang betul. Kita politik jangan sakau. Kita politik jangan ambil kesempatan. Berapa ramai sebelum-sebelum ini, semua orang nak jadi kaya raya sebab nak terlibat dengan politik. Nak kaya raya, kita pergi niaga lah. Sedara sekalian, maka sebab itu kita ada pada hari ini. Untuk kita bawa calon kita.
Yang tuan-tuan sedia maklum, sebelum kita perkenalkan calon, sebelum dah diperkenalkan oleh pihak Perikatan Nasional dari sudut kelulusan pengajiannya yang abad yakin dan puas hati kemampuan kewibawaan, kemampuan beliau menguasai akademik dan sebagainya. Sedara sekalian, lawan kita adalah Perikatan Nasional. Mereka meletakkan calon, kita letak calon. Termasuk parti masuk bebas, termasuk parti-parti lain, tak kisahlah. Yang pastinya kita kemukakan manifesto kita, kita kemukakan cadangan kita, kita kemukakan pandangan kita kepada masyarakat, kepada pengundi, kenapa perlu kekalkan kemenangan ini di bawah kerajaan perpaduan ataupun Pakatan Harapan. Kenapa perlu? Tak lain tak bukan adalah untuk memastikan kestabilan rakyat di Selangor, termasuk di Kuala Kubu ini. Ini pengundi-pengundi jangan rasa bimbang dan takut. Apa yang mereka mainkan adalah sentimen perkauman. Mereka akan sebut tentang agama, tentang perkauman. Kenapa? Sebenarnya sekalian, kita orang Islam. Mereka juga orang Islam. Kita orang yang ada panduan. Kita ada orang yang berpegang kepada kitab Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Ulama' dan Qiyas. Mana mungkin kita lari dari dasar ini? Tapi kenapa kita jadikan sebagai sesuatu untuk kita serang mana-mana pihak? Sedangkan bangsa dan kaum lelaki perempuan ini ada ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum. Semua orang faham ayat ini. Untuk apa? Untuk kita faham Allah kata aku cipta kamu laki perempuan. Aku cipta kamu berbilang kaum dan bangsa. Untuk kamu kenal, mengenali. Apabila kita kenal bangsa yang ada di atas muka bumi ini, apabila kita kenal rupa kulit mereka, kita kenal budaya mereka, kita kenal cara hidup mereka, lita'arafu, agar kamu kenal, mengenali. Maka datanglah pemahaman di kalangan kamu. Kamu faham orang India macam mana, orang Melayu, orang Cina macam mana. Apabila kita negara masyarakat majmuk, maka ayat ini sesuai untuk kita faham. Dalam konteks yang sama Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum, orang yang kamu yang mulia di kalangan orang-orang yang bertakwa. Sedara sekalian, jadi dari dalil ini sedara sekalian, bukan untuk perpecahan, bukan untuk kerana kita nak tolak, nak angkat kerana bukan Melayu, bukan Islam. Kita cakap soal macam mana kita nak melahirkan kepimpinan. Kita lahirkan orang yang boleh mengurus hal ehwal kita. Bukan kek nanti orang jaga agama. Yang jaga agama ni raja-raja Melayu. Bukan kita nanti orang yang jaga bangsa kita. Yang jaga bangsa Melayu, orang Melayu lah. Tuan-tuan sekalian, yang kek nanti pemimpin, seorang tokoh anak muda yang bercakap soal kebajikan, soal pendidikan di tempat yang sewajarnya dalam sidang dewan, dalam suara kita. Suara pengundi 40 ribu ini akan dibawa oleh calon yang kita menangkan pada hari Sabtu ini. Tetap sekalian, nak terjejas Islam kat mana? Melayu terjejas kat mana? Sedara sekalian, kadang-kadang kita takut dijadikan seolah-olah tidak ada suara orang Islam apabila menangkan calon DAP ini. Sedara sekalian, dia tidak boleh buat apa-apa kerana yang Islam dijaga oleh perlembagaan. Dia hanya membawa suara kita. Kita memahami dari sudut Islamnya. Terjejasnya di mana? Berdosanya dekat mana? Sedara sekalian, sebab itu jangan kita jadikan medan politik ini untuk kita merendahkan mana-mana pihak. Sebaliknya, ia adalah untuk kita mencari yang terbaik. Kami kemukakan calon kami. Calon yang kami kemukakan adalah seorang wanita muda yang berpendidikan tinggi, yang mampu untuk bercakap semua bahasa, paling kurang bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, paling tidak dia memahami jiwa sebagai pemimpin, paling tidak dia tahu bagaimana di kementerian. Sedara sekalian, ini semua adalah latar belakang calon yang kita bawa. Calon yang boleh bercakap, yang boleh mewakili anak muda, mewakili wanita, mewakili orang lelaki, mewakili semua bangsa di Kuala Kubu ini. Saya harap anda semua
Okay, sebagai pengundi, sebagai petugas, sebagai rakan-rakan, mungkin di luar sana yang akan balik mengundi melalui online yang ada ini, okay, tolong balik mengundi pada hari Sabtu ini. Kenapa? Kerana tanggungjawab kita. Kita keluar untuk mencari memastikan kemenangan yang sudah pun kita kecapi pada PRU negeri yang lalu. Telah pun kita nikmati kemenangan itu. Apabila berlaku kekosongan, maka perlu diganti. Itu saja. Kalau dicampur dengan sokongan ahli-ahli UMNO, dicampur dengan sokongan penyokong-penyokong UMNO berasal nasional yang kini sebahagian kerajaan negeri, saya yakin kita akan mencapai kemenangan lebih besar daripada masa yang lalu. Sebab ini sokongan. Apa salah orang dia UMNO nak undi calon DIP? Apa salah orang Cina nak undi calon UMNO? Tidak ada salah apa pun. Cuma kita merayu kepada orang PAS, kita merayu kepada orang Ikatan Nasional. Apa kebaikan kamu undi calon, calon perpaduan ini? Kebaikan adalah kita sebuah negeri yang stabil. Kita mempunyai kualiti kepimpinan di peringkat negeri maupun peringkat nasional. Kita ada parti yang lengkap yang telah memberi khidmat cemerlang kepada rakyat Selangor, yang telah pun teruji dengan 3 kali pilihan raya. Adakah kita bertimbang zalim tidak bagi peruntukan dekat pembangkang? Adakah kita bersifat zalim menindas banyak mana aset dana negeri akan dipulangkan dalam bentuk pelbagai kepada rakyat negeri Selangor ini? Saudara-saudara dan pengundi-pengundi sekalian, yang pastinya saya sebut pada malam ini, sudah pastilah pilihan raya ini tidak akan menjejas akidah kita. Sebab tuan sekalian, tidak berparti pun tetap kena jaga agama. Tidak berparti pun tetap kena jaga Islam. Rukun Islam, rukun iman mesti kita pegang walaupun kita bukan pengundi, walaupun kita tak boleh mengundi, walaupun kita tiada parti. Habis? Adakah kerana parti belum menjaga akidah kita? Tidak. Sebab apa? Sebab agama kita punya. Kalau kita tak boleh mengundi, kita tak boleh daftar sebagai pengundi, adakah terjejas akidah kita? Tidak. Saudara sekalian, sebab di mana-mana saja, selagi mana dia bersyahadah, selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, duduklah di mana parti pun, dia tetap Islam. Itu cara kita. Saudara sekalian, Nabi sebut, seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, solaitu maksubat, samtu Ramadan, ahlatul halal, wal haramtul haram, lam azid zalika syait, a'adukhul tannah," kala Nabi, "Na'am." Sedangkan sekalian, dia tanya Rasulullah, aku sembahyang yang difardukan saja, aku berpuasa yang difardukan saja, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, dan aku tidak menambah sedikit pun daripada itu. Adukhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Nabi kata, "Na'am." Sedangkan siapa kita faham? Maknanya sekalian, berpegang pada agama satu benda yang berbeda. Siapa-siapa satu dunia ini, bukan orang Melayu, bukan orang Malaysia saja, dia mesti berpegang kepada satu akidah. Adakah kerana dia tidak ada parti bersama negara dia, dan tak Islam? Tak betul. Sebab kita lah kerana berpada atas pilihan. Pada saya, orang Melayu undilah selagi mana menuju kebaikan. Sudah pasti tuan sekalian, kita nak kebaikan itu. Dan dia tidak boleh kita claim, "Oh, ini bukan orang Islam, ini bukan Melayu." Boleh. Islam terancam, Melayu terancam. Nak terancam sebab apa? Dia bukan ada kuasa untuk hapuskan Melayu, dia bukan ada kuasa menghapuskan Islam. Saudara sekalian, jadi kita fokus betul-betul pada hari Sabtu ini. Yang pastinya pengundi yang ada depan saya, yang ada dalam live ini, yang ada di mana saja, yang akan balik mengundi, lakukanlah tanggungjawab dengan baik untuk kita mengekalkan kemenangan yang sedia ada. Dan kita yakin kebajikan akan terus diteruskan oleh kepimpinan negeri maupun di peringkat pusat. Ini betul, jangan gusar, jangan bimbang.
Islam tak akan terancam. Selagi mana ada kedaulatan negara, selagi mana undang-undang dipelihara, selagi mana raja-raja Melayu yang tetap menjaga agama ini. Tuan-tuan sekalian, jangan cuba mencabar kedaulatan Islam, kedaulatan Melayu ini. Kenapa? Kerana ia terikat dengan perlembagaan, dia terikat dengan polisi yang lengkap, yang jitu, yang kita sebagai pengundi nak mencari seorang wakil rakyat. Dan wakil rakyat itu pula terikat dengan undang-undang tubuh negeri, terikat dengan undang-undang akta di parlimen, enactment Dewan Negeri. Dia tak boleh nak memindah sesuka-suka dia. Maka sebab itu, perlembagaan yang sedia ada ini, enactment yang sedia ada ini, menjamin keselesaan, kelangsungan hidup beragama di atas muka bumi. Tetap sekalian, kita kena faham. Jangan siapa-siapa bawa dakwah pada kita. Wahai pengundi-pengundi N06 ini, berjiwalah tenang, berjiwalah cerdik, mengambil keputusan untuk bersama kerajaan perpaduan mengundi calon yang kita bawa, calon mewakili kerajaan perpaduan, mewakili jiwa rakyat Malaysia. Dan insyaAllah telah pun dibuktikan di Pulau Pinang, di Selangor, Negeri Sembilan, negeri yang pakatan perpaduan ini memerintah, kita melihat kita akan yang lakukan terbaik. Apatah lagi kita di Selangor ini, semestinya negeri yang paling kaya, negeri yang paling hebat, negeri yang akan membantu rakyat-rakyat lain. Jadi tuan sekalian, janganlah gusar, janganlah bimbang, buatlah keputusan yang terbaik untuk menjadikan kami sebagai petugas. Paling kurang kemenangan itu hadiah kepada kami, hadiah kepada jentera-jentera, hadiah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami bukan perkauman, kami undi bukan perkauman, kami undi bukan kerana tolak Melayu, tolak Islam. Kami undi untuk kebaikan bersama, kerana negeri kami berdaulat, negara kami berdaulat, kepimpinan kami bermaruah. Kita menjaga kebaikan rakyat di semua kaum, di semua bangsa, tidak melihat kulit, warna dan sebagainya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firdaus Jaafar. Saya sempat intai live dekat Facebook tadi Ustaz, walaun koyak Ustaz. Sebab Ustaz ni dulu walaun, sekarang walanun. Ya Ustaz. Okey, saya tadi juga ternampak posting calon sebelah sana. Dia kata apa, kalau menang dia akan mendesak itu, mendesak ini dan sebagainya. Kenapa perlu mendesak? Kalau kita boleh tampilkan calon yang boleh terus buat, tak perlu mendesak. Dan kenapa kita nak pilih calon yang nak jadi perantara di antara rakyat dan juga kerajaan, kalau kita boleh terus angkat suara rakyat kepada kerajaan? Ini yang ingin ditampilkan oleh calon di sebelah sana. Jadi 11 hari bulan Mei nanti, mengundi jangan ikut emosi. Pastikan kita fikir masa depan kita, masa depan anak cucu kita, untuk memastikan calon kita akan membawa suara kita ke Dewan Undangan Negeri. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, berangkat Timbalan Menteri Dalam Negeri. Baik, tuan-tuan, kita teruskan ceramah kita pada malam ini dengan menampilkan pimpinan wanita dari Parti Keadilan Rakyat, merupakan Naib Ketua Wanita Keadilan Pusat, anak tempatan Batang Kali. Kalau ada orang yang bukan bahasa Kampar, nanti minta ada translate. Dia akan sampaikan dalam bahasa Kampar juga. Okay, saya juga mengalu-alukan ketibaan Yang Berhormat Dato' Rashid Azhari, mantan Pengerusi Bersatu Selangor, Adun Selat Kelang. Selamat datang Dato'. Walaupun dia tengok live ni dia koyak. Okey, dengan itu saya tidak membuang masa untuk mempersilakan Yang Berbahagia Datin Haja Faizah Arifin, Naib Ketua Wanita Keadilan Pusat, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Terima
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Bob selaku pengacara majlis kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri Samsul Datuk Seri Anwar Nasarah. Timbalan Samsul Nasarah. Samsul Anwar Nasarah. Ya, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Selamat datang Datuk. Ini Kampung Den. Saya berasal daripada sini. Bersama dengan kita juga yang berhormat Datuk Rashid, mantan dah ke Datuk? Mantan dah eh? Mantan Pengerusi Bersatu Negeri Selangor. Tak asing sebab Datuk Rashid merupakan adun kawasan Selat Kelang, dalam kawasan Kapar. Suami saya pernah menjadi ahli parlimen di kawasan Parlimen Kapar. Jadi kami sebelum ini sebenarnya selalu bekerjasama. Seterusnya bersama dengan kita tadi penceramah hebat kita saudara Datuk saudara Ustaz apa tadi? Firdaus. Ustaz Firdaus datang jauh daripada Kedah untuk bersama dengan orang Batang Kali pada hari ini. Seterusnya Datuk Abdul Hassani, mantan ya ahli Parlimen Kapar dan hari ini adalah Pengerusi Tekun Nasional dan juga bersama dengan kita pada malam ini. Saya akan ambil masa lebih sikit Datuk sebab memandangkan dan seterusnya kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saya nampak Kak Adim datang daripada Kapar. Awak apa ada tu apa nama Bob lupa. Jeff. Zakaria. Pak Tam. Pak Tam pun ada bersama kita pada malam ini dan saya nampak juga lihat muka-muka orang kampung. Apa khabar orang kampung? Tu yang menjawab tu orang kampung saya tu. Saya kalau bertanding kat sini Datuk, saya menang Datuk. Tapi belum ada rezeki nak bertanding di Batang Kali. Insya-Allah mungkin term akan datang. Mungkin presiden saya mencadangkan atau mengesyorkan supaya saya bertanding di kawasan Batang Kali, kita tak tahulah. Tapi sebenarnya ini adalah platform saya ya. Asalnya saya di sini Datuk. Lepas tu dibawa ke Kuala Langat, lepas tu dibawa ke Kapar dan insya-Allah ya. Saya akan kembali ke tanah tempat tumpah lahir dan darah saya. Bersama dengan kita pada malam ini nanti insya-Allah akan hadir mantan Menteri Besar Selangor ya. Tan Sri Muhammad bin Haji Muhammad Taib yang ya. Akan bersama juga dengan kita pada malam ini dan juga Datuk Isa mantan adun Batang Kali dan seterusnya Datuk sendiri dan selepas itu kita akan ada Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya saya dah terima Datuk datang. Lepas tu Menteri Dalam Negeri telefon pula nak juga bersama dengan orang Batang Kali share maklumat terkini supaya kita nak pastikan nak kekalkan Kuala Kubu tetap bersama perpaduan. Boleh? Boleh. Orang kampung cakap kenapa awak nak tukar? Betul? Kenapa nak tukar? Orang Perikatan Nasional jangan sibuk-sibuk nak datang ke Batang Kali. Kami akan kekal bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Betul? Kita tengok di Kelantan ya, ramai kawan-kawan saya kemarin balik ke kampung di Kelantan. Balik ke Kelantan, ayah nak lay di Kelantan dah. Nak lay ayah lah. Jangan orang Kelantan hari ini datang ke Batang Kali ya, mengasut orang Batang Kali. Ke Kelantan hari ko ayah pun nak lay lah. 30 tahun kerajaan PAS memerintah Kerajaan Negeri Kelantan. Hari ini Kelantan tak ada air. Ada masalah air di Selangor? Tak ada. Saya buka rumah awak balik hari ko ada tak air baik ke rumah ada? Ada. Ke Kelantan hari ko air nak lay dah. Ya? Hari ini ya orang Kelantan terpaksa menggali telaga untuk mendapatkan sumber air.
Puteri Besar Selangor. Dato' Rashid, dulu ini kawasan ni hutan, Dato' Rashid. Sebelah sini, kebun kota. Betul tak? Sebelah siteng, kebun kelapa sawit. Betul tak? Saya daripada kampung Sungai Masin, terpaksa berjalan kaki untuk ke sekolah. Ke sekolah menasai masyhur. Hari-hari jalan kaki. Kalau hujan, Dato', kami terpaksa berhujan. Baju loncun basah. Betul tak? Betul. Tapi hari ini kita lihat, bermula dengan Tan Sri Muhammad Taib. Ini pembangunan yang dirancang oleh Tan Sri Muhammad Taib, dan hari ini kita tengok hasilnya. Kesinambungan Kerajaan Pakatan Harapan, yang awalnya Pakatan Rakyat dan hari ini Pakatan Harapan, di bawah teraju Dato' Menteri Besar Selangor. Kita lihat betapa hebatnya pembangunan di Batang Kali. Betul? Betul. Sebab apa? Sebab orang Batang Kali selama ini memberikan kepercayaan kepada pemimpin atau kerajaan yang betul. Betul? Betul. 15 tahun berlalu, 3 penggal. Ya? Menteri Besar Selangor datang daripada kerajaan kerajaan Pakatan Harapan, diterajui oleh keadilan. Dan hari ini UMNO Barisan Nasional bersama dengan kita di dalam kerajaan perpaduan. Nak tukar ke? Nak tukar ke? Kita nak jadi macam Kelantan ke? Ayah Ponok Lai nak datang Siko nak hasut orang Batang Kali. Kalau orang Batang Kali cerdia, nakkan mengundi kepada Perikatan Nasional. Saya harap Perikatan Nasional bolehlah bungkui semua ke apa ke bendera balik. Sebab orang Batang Kali tetap akan mengundi kepada wakil daripada Kerajaan Perpaduan. Betul? Betul. 3 penggal berlalu, ya, Selangor diterajui oleh Pakatan Harapan hari ini dengan 47 skim Kerajaan Negeri Selangor daripada lahir sampai meninggal dunia. Ya, semuanya diberikan keprihatinan. Betul? Anak lahir dapat saham. Ya, ayah-ayah kita yang nak masuk ke liang lahat pun diberikan duit usia mesra emas. Betul? Setiap tahun diberikan jom shopping. Apa lain nak leh? Kenapa nak tukar? Itu sebab saya cakap, kalau awak nak bulia mengundi kepada Pakatan Harapan, ya, bodohlah awak namanya. Bulia. Boleh? Ya? Ini orang kampung saya, Datuk. Saya nak cuba nak berikan kesedaran. Kita sedar, ya, baru-baru ini pilihan raya negeri, ya, kawasan Ikor awak kalah. Betul, ya, kawasan Ikor, kawasan bandar utama Batang Kali, kami kalah. Kerajaan Perpaduan kalah. Tetapi saya yakin dan percaya pada kali ini pilihan raya kecil Kuala Kubu, insya Allah orang Batang Kali, bandar utama Batang Kali akan kembali kepada Kerajaan Perpaduan. Betul? Betul. Dimain isu agama Melayu Islam. Betul? Dia tanya orang PAS di Kelantan, tanya rakyat Kelantan. Ditanya rakyat Kelantan, kamu nak Islam ke kamu nak air? Sebab di Kelantan ada masalah air yang sangat kritikal. Jadi mereka tanya, nak Islam ke nak air? Apa jawapan kita di Selangor? Apa jawapan kita orang Selangor? Nak Islam ke nak air ke nak pembangunan? Pembangunan. Semua kita nak. Pastinya kita nak air. Betul? Pastinya kita nak pembangunan. Betul? Sebab Islam jangan dipertikaikan. Kita memang dah Islam. Kita lahir memang dah Islam. Tak perlu tanya kita Islam ke nak apa ke. Sebab kita memang Islam. Betul? Betul.
bekerja siang dan malam tanpa rasa lelah untuk pastikan rakyat Malaysia terus berada di landasan yang baik, ekonomi yang baik. Dan saya harap orang bandar utama Batang Kali boleh menyokong inisiatif atau usaha yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia pada hari ini. InsyaAllah, ya, saya yakin dan saya sangat percaya UMNO akan terus bersama dengan kita, Pakatan Harapan, di dalam kerajaan perpaduan. Baru-baru ini kita dengar, saya dengar ceramah Azmin Ali. Kenal tak Azmin Ali? Kenal. Yang kabur-kabur tu, yang kabur-kabur tu, kenal tak? Dia masih lagi bermimpi. Dia masih lagi bermain persepsi. Kononnya, kononnya kerajaan akan bertukar pada bulan Ogos. Ya, ini adalah permainan persepsi demi persepsi. Mereka dah tak ada apa-apa yang boleh dihidangkan kepada rakyat. Jadi mereka terus bermain persepsi untuk mengelirukan fikiran rakyat. Dia datang di Batang Kali untuk mengelirukan, ya, fikiran orang Batang Kali. Jadi saya harap, ya, pada 11 hari bulan ini, saya minta orang awak, ya, orang Kampar, saya orang Kampar, Datuk, ya, dan minta orang awak turun beramai-ramai. Ramai yang duduk di Sungai Masin, Kebun Kuantan, Hulu Rening, tetapi mengundi di Dun Kuala Kubu. Asalnya Batang Kali, Dun Batang Kali, tetapi disebabkan persempadanan, jadi ramai yang di sana mengundi untuk Dun Kuala Kubu. Dan saya minta jentera, ya, untuk kenal pasti pengundi, sebab ramai juga yang tak tahu yang mereka perlu mengundi pada PRK Kuala Kubu pada kali ini. Jadi saya minta orang kampung yang konal, sebab orang kampung dia kenal dengan orang kampung mereka, untuk pastikan, ya, pengundi kita bawa keluar pada 11 hari bulan ini mengundi, dan pastikan mereka mengundi kepada Pakatan Harapan demi kestabilan di negeri Selangor dan kestabilan di peringkat kerajaan pusat. Boleh tak? InsyaAllah, ya, setelah 2 minggu lebih saya berkampung di Batang Kali, saya yakin dan percaya pada 11 hari bulan ini calon kita saudari Pang Sok Tau, anak muda, wanita muda, agresif, bertenaga, akan diangkat dan dinobatkan sebagai Adun Kuala Kubu yang baru. Boleh? InsyaAllah, kita kerja kuat, kita doakan bersama, dan insyaAllah kejayaan akan menjadi milik Pakatan Harapan, insyaAllah. Dengan itu, cukup setakat ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datin Haji Faizah Arifin, Naib Ketua Wanita Keadilan Pusat. Satu-satunya penceramah wanita kita pada malam ini. Baik, kita sedang menantikan ketibaan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan juga ketibaan calon tapak program kita malam-malam ini. Tapi sebelum itu, saya minta yang di luar tu kalau boleh masuk ke dalam. Kawan-kawan dekat dalam ambil gambar dia orang ni. Kalau dia tak masuk, dia walaun. Boleh, ya? Tolong penuhkan yang dalam ni dulu. Baik, ya? Penuhkan yang dalam ni. Kerusi ni kita memang khaskan untuk anda semua. Baik, untuk acara kita pada malam ini, saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, ahli kerja tertinggi UMNO merangkap Timbalan Menteri Dalam Negeri, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia padani. Yang berhormat Datuk, sahabat-sahabat yang saya hormati dan para pemuka saya kasih sekalian. Saya tak sebut nama satu persatu, namun tak
sedikit hilang rasa hormat saya kepada dia. Malam ini kita berkumpul di sini setelah rakyat sekali lagi diberi mandat untuk menentukan pemimpin yang akan mewakili rakyat di Kuala Baru pada 11 hari bulan nanti. Saya percaya rakyat sebagaimana disebut oleh penceramah sebelum tadi di kawasan ini sangat bijak, punya ilmu yang sangat tinggi, tak mudah diadu domba, tak mudah dibobok-bobokkan, tak mudah ditawarkan dengan suatu yang tak mungkin mereka mampu lakukan. Orang di Kuala Baru ni bijak-bijak lah. Dan dengan kebijaksanaan ini, saya cukup yakin saya malam ni wakil daripada Barisan Nasional. Cukup yakin walau apa keadaan sekalipun, rakyat di Kuala Baru akan memilih yang terbaik untuk mewakili mereka di kawasan. Mana yakin? Betul tak betul tuan? Sebab kita tak boleh memilih pemimpin berasas emosi. Jangan sesekali memilih pemimpin kerana marah. Kita kena pilih pemimpin yang boleh menjaga masa depan kita, menjaga soal kebajikan kita dan membawa kebaikan kepada kita. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, saya datang ini hanya boleh membantu sama rakan-rakan, tapi tak boleh mengundi. Cakaplah beberapa kali dan ceramahlah banyak kali itu, tetap tak boleh mengundi. Yang boleh mengundi adalah tuan-tuan. Sebab itu, pilih yang terbaik. Kalau nak pilih yang terbaik, saya nak syuruhkan pada malam ini, saya tak mau dolak-dalik pilih calon daripada kerajaan perpaduan. Kenapa tuan-tuan? Kita boleh tengok tuan-tuan, cakap berdegar-degar, cium tangan juga akhirnya. Betul? Ingat ke terror? Ha, akhirnya apa? Tetap berlutut. Kenapa? Karena dia tidak boleh buat apa kalau kerajaan pusat tidak membantu. Tuan-tuan faham kan? Saya buat siapa kan? Sebab itu, untuk menjaga masa depan kita, saya sebut tadi pilihan terbaik. Yang terbaik ialah calon daripada kerajaan perpaduan. Kenapa? Karena kita nakkan negara ini, kita nakkan negeri ini stabil. Karena kestabilan penting, tuan-tuan. Saya bukan menteri Datuk Basari. Saya bukan menteri, tuan-tuan. Dan saya ada pengalaman duduk dalam sebuah kerajaan yang tidak stabil. Hari ini mesyuarat kabinet, balik fikir, minggu depan boleh mesyuarat lagi tak? Dan bila tidak stabil, tak boleh langsung fokus untuk apa? Bangunkan negara, jaga rakyat. Sebab itu pilih yang terbaik, pilih pemimpin yang dibawa dan pilih parti serta kerajaan yang boleh membawa kestabilan. Politik sudah berubah, tuan-tuan. Sangat dinamik. Sebab itu, sekali lagi saya nak sebut. Tadi saya kata, calon terbaik adalah daripada calon kerajaan perpaduan. Dan tentunya, kalau tanya, mana kerajaan yang mampu bawa kestabilan, sekali lagi saya nak sebut, kerajaan yang mampu bawa kestabilan adalah kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Jangan dengarlah cakap Azmin, bulan 8 kerajaan akan berganti
Politik ni semuanya berasaskan nombor. 222 ahli parlimen nak jadi kerajaan, sekurang-kurangnya 112. Azmi ada berapa? Berapa kursi yang dimiliki oleh kerajaan hari ini? Lebih daripada 148, termasuk yang penyokong. Mananya kita kerajaan yang kuat? Bila kita kuat ini, kita boleh wujudkan kestabilan. Dan bila ada stabil, maka negara ini boleh aman, tuan-tuan. Bila boleh aman, ekonomi boleh makmur. Bila ekonomi makmur, pembangunan boleh dilaksana. Bila pembangunan boleh dilaksana, rahmat dan nikmatnya dipoli oleh rakyat. Ada dalil yang saya sebut ni? Tuan-tuan, tengok. Ya Mak Warman, Perdana Menteri bentangkan banyak rang undang-undang di parlimen, lulus dengan begitu baik. Itu menunjukkan apa? Sokongan kuat di Dewan Rakyat. Apatah lagi di Dewan Negeri. Nah, ini sebab itu jangan percaya tuan-tuan, kalau ada calon datang sini, calon PN ke atau calon daripada pihak lain, utama sekali bebas, nak buat itu, nak buat ini, nak buat macam mana? Kuasa tidak ada. No. Di Kedah negeri sahabat saya ni, Ustaz Fidah, dia ada tutup majoriti. Ada tak? Ada. Tetapi banyak juga perkara tidak boleh dibuat. Kerana apa? Kerana banyak perkara, utama sekali soal-soal pertukaran perlu datang daripada kerajaan persekutuan. Sebab itu yang ditunggu di tangga. Kau terbang sambut Perdana Menteri kerana tidak ada pilihan. Tuan-tuan, jadi kestabilan itu penting. Keamanan kita ada. Rakyat nak aman, tuan-tuan. Siapa nak negara ni orang? Di politik adu domba, politik fitnah, cukup. Rakyat dah matang, dah boleh berfikir. Sebab itu kita tolak segala bentuk politik seumpama. Kita nak politik yang matang. Bagaimana yang dibawa oleh kerajaan perbaharuan hari ini? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, gabungan dalam kerajaan hari ini yang terdiri daripada pelbagai parti, ini lambang kepelbagaian rakyat dalam negara ini. Semua kau pada sini. Dan dengan itu menunjukkan kita mewakili pelbagai kaum yang menjadi identiti negara ini. Dengan keamanan yang ada, saya sebut tadi, ekonomi kita makmur. Kalau ekonomi kita tidak baik, tidak ada stabil, Microsoft dah datang ke Malaysia kan? Nak datang ke tempat? Banyak lagi negara lain dia boleh pilih. Dek, Perdana Menteri kita, no, panjang senarai temu janji dengan apa? Pelbagai pihak pelabur luar negara. Pergi buat pelaburan ke luar negara, ke sana kemari. Orang jemput pelbagai pihak. Itu menunjukkan bahawa keyakinan, keyakinan pelbagai pihak kepada pimpinan dan kerajaan hari ini. Maka dengannya, taulah ekonomi kita berkembang. Tuan-tuan tengok, tengoklah di Pantai Timur. Baik di Kelantan, baik di Terengganu, di Perlis ke, di Kedah ke, banyak pembangunan yang masuk. Berbanding dengan negeri Selangor. Tak ada ni kalau ada, dia pasak kat atas. Jadi, apabila negara kita aman, ekonomi kita berkembang, tentu main dia. Dah saya jumpa. Sila tak? Jawapan. Berkembang, maka dengan sendirinya pembangunan dapat dilaksana dengan baik. Tuan-tuan,
Cuba kita fikir. Cuba kita tengok tuan. Bagaimana kerajaan hari ini yang diwakili oleh berbagai parti dalamnya menyusun dan merencana pembangunan begitu baik yang bukan hanya menumpu kepada kelompok dan kumpulan tertentu saja. Semua kelompok pembangunan berskala besar dibuat, tapi yang kecil-kecil juga diberi tumpuan membangunkan bandar besar. Hari ini kabinet buat keputusan setiap daripada menteri kabinet, semua pegawai-pegawai utama kerajaan termasuk JSC kena jaga satu kampung seorang. Betul. Jaga isu apa dia? Soal kebajikan, soal kemiskinan di kampung. Jaga. Itu mesej jelas. Apa mesejnya? Kita bawa pembangunan berskala besar, bawa Microsoft ke pembangunan bertaraf antarabangsa. Soal air tadi di kampung pun diberi perhatian. Tampak ah. Eh, nanti Pak Menteri dan Menteri beritahu. Apa yang dia buat di Kementerian? Nampak tak je. Soal-soal besar kita begitu buat. Hal-hal kecil, kita ambil berat. Ini melambangkan bagaimana kerajaan memberi perhatian pada sebuah kelompok dan sebuah kumpulan. Tak kira siapa. Agama apa, bangsa apa. Sekali kita tetap mengikut apa yang ada dalam perbagaan. Jadi, stabil, aman, ekonomi baik, pembangunan dapat di sana, maka rahmatnya kepada rakyat. Ini yang penting. Tuan-tuan, 70 bulan saya dibawa Tan Sri Muhyiddin Hassin. Tak sempat, tuan-tuan, nak jaga soal ini. Semua polisi dah sah dibuat, hanya nak jaga kedudukan kerajaan. Takut jatuh dan sebagainya. Sebab itu kita merancana pembangunan, baik pembangunan ekonomi dan sebagainya, dengan begitu baik dan berkesan. Lebih kepada usaha untuk berkukuh kedudukan. Inilah akan berlaku kalau kerajaan tidak stabil. Sekarang kerajaan kita stabil, tuan-tuan. Sebab itu kita kena bagi mesej kepada bukan hanya orang di Selangor ni, kepada seluruh negara. Malah tentunya dilihat oleh pelbagai negara lain bahawa kita menang di Kuala Kubu. Dia tunjukkan bahawa kita adalah kerajaan parti yang stabil juga. Boleh tak tuan? Ini sebab itu sekali lagi saya minta tuan. Saya sebut tadi kami yang ceramah ni tak boleh mengundi tuan. Tuan-tuan yang boleh mengundi. Bawa ramai-ramai keluar mengundi. Pastikan kita menang bergaya di sini. Kepada rakan-rakan daripada Barisan Nasional, saya minta tolong. Sebab apa kestabilan ini penting. Kalau kita kalah di sini, saya kena buat tipok dalam baik. Jangan serap balik pada dia. Kena umur ni. Kena umur. Tahu tak? Tahu tak apa? Kalau berlaku tidak stabilan, kita kalah di sini, saya percaya pihak di sana akan menggunakan berbagai provokasi. Kononnya kerajaan ini tidak kuat, kerajaan ini ditolak sebagainya. Maka sekali lagi akan menunjukkan suasana ketidakstabilan. Kesannya juga kepada UMNO dan Barisan Nasional yang bersama dalam kerajaan. Saya pergi dah sampai nanti kita mati. Ya, tuan-tuan. Sekali lagi saya nak sebut kestabilan penting. Kalau kerajaan di negeri dan juga di peringkat peluang tidak stabil, akibat kita gagal mempertahankan kursi ini, kesannya juga kepada UMNO dan Barisan Nasional yang mengamuti kerajaan. Sebab itu kita bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk memastikan kestabilan
negeri ini dan juga kerajaan berkesatuan dengan memberi kemenangan kepada calon yang bertanding mewakili kerajaan perpaduan di N 06 Kuala Kubau. Boleh tuan-tuan? Boleh. Tak boleh. Itu yang saya dengar. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi datang, saya pernah berada untuk beberapa orang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Sul Anwar Nasarah, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, merangkap Timbalan Menteri Dalam Negeri. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan merangkap Setiausaha Agung Keadilan. Kita juga ucapkan selamat datang kepada YB Ram, Ahli Parlimen Bukit Gelugor, YB Kelvin, Ahli Parlimen Kuching, jauh dari Sarawak, Ketua Pemuda Pakatan Harapan. Kita juga ucapkan selamat datang kepada Pak Agok, Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor. Kita juga selamat datang kepada Datuk Zainal. Saya membesar dengan Faidah Datuk dulu. YBK Datuk. Okey. Untuk kita meneruskan acara, saya masih nampak ada yang lompong ni. Kalau boleh, yang di tepi tu, tolong penuhkan. Tolong penuhkan. Yang di tepi-tepi ni kalau boleh, kita penuhkan, kita nak teruskan acara. Baik, seterusnya, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Baik, ini sampai-sampai terus ya dijemput. Saya tadi baru selesai dengan pengundi-pengundi dari kaum media. Sambutan yang sangat bagus. Saya tinggalkan tadi Datuk Menteri Besar sambung. Dan saya tak nampak yang beliau rendah mengatakan ada gerakan untuk mengajak pengundi India supaya tidak mengundi. Saya tak nampak tanda-tanda itu. Dan ini merupakan petanda yang bagus untuk kita pada 11 bulan. Baik. Saya nak menunjukkan sahabat saya, Ram Kapal Singh. Sahabat yang sangat saya hargai. Tentunya bukan saja kerana mendiang bapaknya, tapi juga kerana hubungan yang dekat, terutama dengan Presiden Keadilan dalam menghadapi saat-saat yang sukar. Satu ketika dulu Saudara Ram, terima kasih banyak. Saya juga nak alu-alukan adik saya Saudara Kevin, wakil rakyat bagi kawasan mana ini? Kuching ya? Bandar Kuching, yang juga setiausaha politik kepada Menteri Sumber Manusia sahabat saya Dr. Yaakob Safari. Ada jawatan, tak ada jawatan, tetap istiqamah. Yang ini uniknya orang dalam keadilan ni, bila dilantik, diberi peluang, dia berkhidmat. Disuruh turun, Yaakob, kali ini tak payah jadi calon, boleh? Boleh? Dia lagi gembira. Ya. Dato' Rashid, sahabat saya, dan juga kanda saya lah, Dato' Sarjana Sakum. Saya bila jumpa Dato' Zainal dengan abang-abang saya ni, daripada Barisan Nasional ni, saya nostalgia sikit lah. Ya. Sebab saya dulu setiausaha pemuda UMNO Malaysia. Ram. Bukan setiausaha pemuda cawangan. Setiausaha pemuda UMNO Malaysia. Setiausaha pemuda Barisan Nasional Malaysia. Jadi ini semua abang-abang saya ni. Tentu Mabari, jiran saya. Ya, dulu. Tapi dalam politik ni, kita terus bersahabat. Dan bila niat kita betul, berpolitik ni satu jalan untuk kita dapatkan kuasa politik. Dan dengan kuasa kita nak tolong rakyat balik, percayalah, satu hari nanti kita akan ada titik pertemuan. Hari ini sebagai buktinya. Yang ini bukan jimat saya semasa berkempen. Ini namanya kempen. Baik. Kempen ini rukun dia adalah pertama, kena sebut nama calon. Walaupun setiap penceramah, tapi tak lengkap
dalam pidato kempen, kalau tak ulang nama calon dan tak sebut nombor calon dalam kertas ini. Ya. Dan sedari PAM ini, yang boleh ditanya tentang kelulusannya, sekali dia keluarkan kelulusan semua A. Yang tanya kelulusan dia pula tak berani tunjuk. Itu unik sikit. Ya, unik sikit. Jadi soal kelulusan selesai sudah. Baik. Tapi yang paling penting dalam kertas undi nanti, sedari PAM ini dengan logo Pakatan Harapan, tapi jangan tengok warna merah sebab kertas undi hitam putih. Jadi nombor dia nombor 2. Jadi kita nak minta nanti jentera kita dan pengundi ingatkan setelah serah kad pengenalan, celup dakwat hitam, dapat kertas undi, calon nombor 1 jangan pandang. Jangan jeling, jangan tengok. Mata kita tepat calon nombor 2 dan di situlah kita pangkat. Yang itu pesanan. Dan nombor 3, nombor 4 tak payah tengok lagi. Terus pangkat nombor 2, lipat dan masuk dalam tong. Keluar melangkah dengan cantik, segak dan bergaya. Itu pesanan nombor 1. Pesanan nombor 1 ya. Kemudian tak selesai lagi. Boleh jadi adik-beradik kita dalam keluarga belum keluar mengundi. Tolong ingatkan dia. Jiran kita yang kita tahu memang pengundi tapi belum keluar, bagi tahu dia cepat-cepat. Ya, kawan-kawan kita yang kita tahu adalah pengundi di Kuala Kubu Baru, ingatkan dia bahawa segera keluar untuk jalankan tugas. Yang ini rukun dalam mana-mana pidato pelantai. Adapun menerangkan tentang isu dan juga ulasan perkara-perkara semasa, saya memilih cuma satu saja tajuk yang saya nak sentuh pada hari. Saudara yang saya hormati sekalian, soal kerajaan dan kestabilan politik saya fikir sudah jelas. Ya, untuk satu tahun ini, sejak daripada kita Pakatan Harapan dan Barisan Nasional duduk dalam sebuah kerajaan, sebelum ini dalam tempoh setahun, selalu saja dibangkitkan rasa curiga, rasa bimbang, rasa syak wasangka bahawa kerajaan ini akan jatuh, bertukar lagi, bertukar lagi, bertukar lagi. Sehingga pada masa pilihan raya negeri tempoh hari, bunyi lagi. Kalah di Selangor, kalah di Pulau Pinang, kalah di Kedah, kalah di Kelantan, kalah di Terengganu. Ya, semua ini kalah di Negeri Sembilan, semua ini dikatakan bahawa kerajaan perpaduan akan jatuh. Selesai episod pilihan raya negeri, senyap, tak ada apa lagi dah. Ya, tiba-tiba berlaku pilihan raya kecil Kuala Kubu, saya dengar ada lagi orang yang tiupkan bunyi seperti itu. Ada lagi macam mana keputusan Kuala Kubu dikaitkan dengan kerajaan perpaduan akan jatuh. Dan ada juga yang percaya. Sebab itu kita tegaskan bahawa kerajaan perpaduan ini di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar yang disokong oleh 18 parti termasuk parti-parti komponen dari Barisan Nasional dan Sabah dan Sarawak, kita berada pada kedudukan yang sangat kuat, compact, united and functioning. Itu penting sekali. Ini keyakinan yang kita nak bagi. Dan inilah kerajaan yang letakkan satu calon yang namanya Saudari PAM untuk penduduk Kuala Kubu Baru mengundi dan menghantar beliau sebagai wakil rakyat. Inilah, beliau adalah calon Pakatan Harapan. Beliau adalah calon kerajaan perpaduan. Itu penting. Kerana jika sekiranya penduduk di sini memberikan undi kepada Saudari PAM, mudah kita berurusan. Misalnya penduduk di sini ada masalah warga negara, anak angkat, mohon warga negara, cukup syarat,
7 tahun buat permohonan tak ada jawapan. 10 tahun buat permohonan tak ada jawapan. Tapi bila saudari PAM yang bawa kepada kita, maka mudah kita selesaikan sebab kita mahu dia jadi wakil rakyat yang berkesan membantu masyarakat di Kuala Kubu Baru. Itu cara dia yang kita nak minta penduduk di sini beri peluang kepada saudari PAM. Jadi kempen pilihan raya ini, dia tak perlu maki orang. Dia tak perlu serang. Sebab sebagai kerajaan, kita bagi tahu bahawa kerajaan ini sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Kerajaan ini letakkan satu calon sebab sekarang berlaku pelarian kecil, ada kekosongan. Tan Sri, terima kasih banyak Tan Sri. Saya diberitahu Tan Sri Mat Tai ini tiap-tiap malam berada di sini. Kita beri tepukan kepada Tan Sri Mat Tai. Tan Sri Mat Tai sampai kita bicara apa ini. Dia kata, kamu siapa saya punya? Syarah depan Tan Sri Mat Tai. Ya. Ini tuan sahabat karib saya yang banyak betul saya berkongsi pengalaman dan belajar ilmu politik daripada Tan Sri Mat Tai. Saya pernah pergi rumah Tan Sri. Saya pernah solat berjemaah dengan Tan Sri. Saya ingat dia, saya jadi imam. Tan Sri jadi makmum, Anwar Ibrahim jadi makmum. Ustaz Zainal, ini bukan Zohor, ini semayang maghrib, jahar bacaannya. Jangan tu. Terima kasih Tan Sri. Saya baru sebut tadi Tan Sri, kempen ini tak perlu lagi nak serang dalam maki apa. Tak usah. Sebab budaya politik baru yang kita nak bawa adalah budaya politik dengan adab, dengan akhlak. Yang ini selalu Perdana Menteri pesan. Sebab itu baru ni dia pergi ke Kelantan. Kemudian saya ikut dengan beliau ke Kedah. Ya, walaupun pilihan raya negeri kita kalah teruk di Kedah dan di Kelantan, tapi itu tak jadi kudis langsung. Perdana Menteri turun, ajak menteri-menteri yang lain, beri peluang kepada Menteri Besar Kedah dan Kelantan, sebut apa permohonan dan apa permintaan. Sebut. Sebab kita nak tunjuk bahawa lagi keras, lagi ganas kamu serang, kamu bagi batu, kami bagi bunga. Tak apa. Akhirnya, kita yakin rakyat yang berfikiran waras dan terbuka akan lebih mengatasi kelompok yang hanya menyokong membabi buta. Sebab itu, disampaikan bahawa negeri kami hasil tak banyak. Negeri kami ini antara negeri yang termiskin. Dan kami mengharapkan kerajaan persekutuan bantu, tolong. Datuk Sri Anwar ambil pendekatan dengar. Mana yang perlu kita perlu segerakan, kita turut dan bantu. Di Kedah misalnya, sebagai pengerusi Majlis Tindakan Pembangunan Kedah, Perdana Menteri pesan dengan saya, soal rakyat negeri Kedah, perkara-perkara berkaitan dengan permohonan yang perlu disegerakan menjadi tanggungjawab kamu, saya kena untuk selesaikan. Ya. Dan inilah yang kita tunjuk dan kita yakin dengan cara pendekatan begini. Pendekatan yang kita boleh bagi contoh kepada rakyat. Ini dalam suasana kempen di Kuala Kubu Baru, begitu juga yang kita nak bawa. Ya, politik matang, jauh daripada politik dendam, letak calon, terangkan apa kelebihan, terangkan apa kekuatan, sebut bahawa dia didukung oleh kerajaan negeri, dia didukung oleh kerajaan persekutuan. Kelebihan rakyat di sini mengangkat beliau sebagai wakil Kuala Kubu pada 11 bulan adalah memudahkan komunikasi kita, menyelesaikan masalah jadi senang. Dan kerana dia didukung oleh bukan saja kerajaan negeri tetapi juga kerajaan persekutuan, dia saudari PAM calon nombor 2 ialah calon kerajaan perpaduan yang minta sokongan dan bantuan anda semua. Soalan saya, boleh atau tidak anda sekalian memberikan sokongan kepada beliau? Boleh atau tidak? Boleh. Tan Sri, kalau macam ni lah Tan Sri sebutkan, 4 hari lagi. Ya, 4 hari ni juga saya pilih hari ni, besok, lusa sampai habis. Saya akan berada di sini setiap hari.
politik saya payah. Dalam program 2-3 dengan kamu-kamu saya tolak tadi. Program 7-8-9. Itu dah tahu. Jadi hasilnya dia susun saya daripada subuh lagi. Subuh dia dah tahu. Itu bagus sistem politik. Kalau tidak, ni belajar dengan Datuk Zainal Zakon. Sistem politik Tan Sri Mat Tai. Belajar. Belajar ilmu. Itu kelebihan.